Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini secara langsung Buletin Awan Khas petang ini bersama saya Nazri Kaha. Dalam kita melihat potensi-potensi yang akan berlaku di negara kita akibat peningkatan yang agak ketara kes-kes aktif COVID-19 yang terkini, apabila kita mendengar yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, kita menerima hampir 3,027 kes dan ini angka 4 digit yang tertinggi 2 hari berturut-turut. Sebelum itu hampir 2,500 dan semalam 3,027 kes, dan total ataupun jumlah akumulatif kes yang ada di negara kita sudah mencapai hampir 130,000 dan melibatkan hampir 521 kematian. Ini agak menggerunkan dan agak malang bagi negara kita, kerana satu ketika kita hampir meletakkan kes-kes aktif hanya 2 digit saban hari, tetapi ia kembali menjadi 3 digit dan hampir 2 minggu ini kita sudah melalui angka 4 digit setiap hari selepas hampir 2 bulan, dan juga bagi negeri Sabah hampir 3 bulan mereka tidak mampu menurunkan kes dari 3 digit ataupun 4 digit kepada 2 digit. Jadi bagaimana kita bergerak ke hadapan dengan situasi sistem kesihatan awam kita hampir ke tahap maksima, dan juga kekuatan frontliners ataupun barisan hadapan kita sudah pun diperah hampir 1 tahun. Jadi bagaimana kita perlu menolong diri kita, menolong keluarga kita dan seterusnya menolong negara untuk memutuskan ataupun mendatarkan semula lengkok pandemik COVID-19. Dari angka-angka ini, Kementerian Kesihatan menjangkakan jika ia berterusan dengan R1.1 hingga bulan Mei akan datang, kita akan mencapai 8,000 kes saban hari. Jadi saya rasa tidak mampu sebenarnya kesihatan awam kita untuk menampung dengan jumlah sebegini tinggi. Kita akan terus berbincang tentang ini dari aspek epidemiologi dan juga kesihatan awam di talian melalui Skype bersama saya pada petang ini, Dr. Prof. Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Dr. Malina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Malina, saban hari bersama kami di Esrawani tidak jemu-jemu memberikan pencerahan dan juga komen-komen berdasarkan fakta sains dan juga kesihatan awam untuk kita hebahkan kepada masyarakat. Tetapi untuk dengan kes yang sebegini banyak dan juga bagaimana kita dapat menurunkan R kita yang kita mahukan, iaitu 0.5, itu kita tidak mencapai walaupun kita sudah melaksanakan PKPB bagi negeri-negeri yang merah ini hampir 2 bulan. Apa yang tidak kena dengan PKPB kita? Okey, sebelum saya ulas mengenai PKPB yang sedang dilaksanakan ini, kita lihat ya pola jangkitan COVID-19 negara kita pada bulan Mac, April tahun lepas, masa mula-mula ya gelombang kedua melanda. Pada ketika itu kita hanya ada 2,596 ya. Tapi kemarin kita mencatatkan lebih daripada 25,000 ya. Maksudnya dah 10 kali ganda ya bebanan tugas yang perlu dihadapi oleh barisan anggota hadapan. Namun kalau kita saksikan dari segi pelaksanaan PKPB, ada perbezaan sebenarnya ya. PKPB versi 1.0 ya tahun lepas tu berbanding dengan PKPB yang sedang dilaksanakan. Kalau kita lihat secara teliti, PKPB dan PKPB tidak ada banyak perbezaan ya, kecuali kepada majlis-majlis keramaian. Kalau saya boleh berikan komen secara ilmiah di situ, SOP mengenai keramaian ni banyak yang kita komen ya, ataupun berikan sedikit sebanyak cadangan untuk penambahbaikan, kerana SOP di keramaian ni tidak ada badan pemantau ya, dan ianya boleh dilaksanakan. Dia bukan seperti kita di pusat mandi belah ataupun di masjid ya, yang memang ada individu yang memberikan penguatkuasaan. Tapi di majlis keramaian keadaan ini yang sangat sukar dilaksanakan. Jadi berdasarkan itu, pada pandangan saya, dengan kebebasan untuk bergerak dari satu daerah ke daerah ataupun negeri ke negeri dan juga kemampuan untuk melakukan ya, majlis keramaian sedemikian, mengakibatkan pola yang kita lalui semasa PKPB sekarang ini begitu ketara lonjakan kesnya berbanding dengan semasa PKPB selepas ya, kita lalui PKPB menyeluruh pada bulan April, Mac tahun lepas. Ya. Untuk kita melihat keberkesanan PKPB ini,
dapat mendatarkan lengkok pandemik. Kita sentiasa berdebat tentang bagaimana kita mengimbangi kesan sosioekonomi kepada masyarakat. Sebab itu kerajaan mungkin terpaksa melonggarkan beberapa peraturan-peraturan yang sudah pun dilaksanakan dalam PKPB 1.0, tetapi dilonggarkan ataupun dibenarkan pergerakan itu pada PKPB yang terkini ini. Dan itu lonjakan yang agak ketara selepas masyarakat dibenarkan untuk pulang ke kampung, untuk melancong, untuk membeli belah ataupun merentas negeri. Jadi dari aspek pematuhan, dari aspek penguatkuasaan, kenapa kita tidak mampu melaksanakan? Sedangkan ketika PKPB yang terhad itu, kita mampu melakukan penguatkuasaan yang hebat. Mereka yang tidak lakukan pendaftaran di kedai makan ataupun tidak scan MySejahtera akan disaman serta-merta 1,000. Mereka yang membawa ramai di dalam kereta lebih daripada 2 orang akan terus disaman tanpa ada sebab mereka bergerak ke sana ke sini oleh pihak kerajaan RM1,000. Jadi kenapa dalam hal ini selepas kita masih dalam PKPB, kita tidak boleh melaksanakan perkara itu? Sebab itu orang awam mungkin sudah fatigue, sudah penat. Mereka mahukan sedikit kelonggaran, tetapi tanpa penguatkuasaan, tanpa pematuhan yang ketat, dan akhirnya mereka ambil mudah. Dr. Malina. Okey, kalau kita tengok secara betul terperinci ya, PKPB yang dilaksanakan semasa versi 1.0 dulu, kita tidak dibenarkan keluar, tidak ada majlis sosial yang dibenarkan, dan juga kalau saya tak silap juga ada bilangan terhad dalam penumpang. Kadang itu tidak berlaku pada PKPB sesi yang sedang kita lalui ini. Bagaimanapun, saya maklum ya bahawa keadaan ini diberikan apa itu perubahan sedemikian kerana memberikan pertimbangan kepada ekonomi ya untuk dirancangkan dalam konteks kita untuk meneruskan kesinambungan survival. Tapi apa yang berlaku ialah bila kita lihat kerajaan telah membenarkan ya pergerakan atau rentas negeri dan juga beberapa keadaan-keadaan di luar sana, ramai yang tidak mengambil itu sebenarnya adalah kerana ekonomi, bukan kita dah kembali kepada era sebelum pandemik. Kita masih belum berakhir dengan pandemik ini. Kita masih lagi berada dalam wabak. Tapi disebabkan oleh saya tak pastilah untuk menyatakan bagaimana salah faham ataupun mengambil mudah. Jadi mereka telah menggunakan ya kebenaran untuk bebas bergerak ataupun mengadakan keramaian itu sebagai pasport ya untuk mengadakan lebih banyak perjumpaan dan menyebabkan tularan itu menjadi lebih meluas. Sekiranya kita dapat menumpukan ya perhatian kepada aktiviti-aktiviti yang tidak menyumbang kepada ekonomi ini, pada pandangan saya ia perlu ditumbuhkan dalam masa sekarang ini untuk mengekang penularan yang lebih meluas. Mungkin dalam tempoh akan datang secara serta-merta, pada pandangan saya, semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan sosial, ya, keramaian yang tidak berkaitan langsung ya untuk merancangkan aktiviti ekonomi perlu dihentikan serta-merta. Jika masih diteruskan, saya menjangkakan kes akan kekal 4 angka ya, dan kalau kita risau, ia akan terus bertambah ya tanpa menunjukkan sebarang tanda-tanda penurunan. Dari angka yang kita dapat seringkali diungkapkan oleh Tan Sri Nur Hisham Saban Petang, dengan R1.1 ini, keboleh jangkitan bagi kes aktif bagi setiap 1,000 penduduk tidak akan melandai. Dengan kadar keboleh jangkitan pada tahap 0.879 bagi setiap 1,000 penduduk. Maksudnya, antara 8 hingga 10 orang yang telah pun dijangkiti bagi nisbah 10,000 penduduk di negara kita. Terutamanya di kawasan Lembah Kelang ni agak kritikal. Jadi bagaimana pandangan dan juga cadangan Dr. Malina untuk kita mengambil tindakan proaktif yang lebih segera supaya ia dapat dikurangkan kebolehjangkitan ini? Saya ada beberapa cadangan ya untuk betul keadaan sedemikian. Sebelum tu kita perlu melihatnya R0 ni sebenarnya adalah gambarannya angka berdasarkan apa yang telah berlaku. Maksudnya sekiranya kita mengekalkan situasi yang mana kita mengambil mudah ya langkah-langkah pencegahan, maka nilai sedemikian akan kekal atau meningkat lagi dan menyebabkan apa tu outcome ataupun hasil data seperti mana yang Tan Sri Dato' Sri bentangkan itu, maksudnya akan berlaku peningkatan kes.
Jadi untuk beberapa waktu ni, maksudnya untuk memastikan data itu dapat diturunkan, apa yang kita boleh buat ialah, yang pertamanya ialah kita masih boleh meneruskan aktiviti, ya, maksudnya yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi dan pelbagai aspek, ya. Dan saya juga pernah ditanya tentang pendidikan. Saya bersetuju pendidikan juga boleh diteruskan dengan syarat semua aktiviti-aktiviti berkenaan ada badan pemantau. Mana-mana aktiviti yang mempunyai pemantauan, pada pandangan saya, boleh diteruskan. Semua majlis berkaitan dengan sosial kerakyatan perlu didatangkan ataupun mungkin boleh dilakukan secara dalam talian. Majlis makan minum, ya, kerakyatan, kenduri, ya, bersama-sama majlis gathering perlu ditangguhkan. Pergerakan rentas negeri pada pandangan saya boleh dibenarkan untuk tujuan ekonomi dan ia perlu lebih ketat. Yang mana sekiranya ada tujuan-tujuan lain untuk rentas negeri, perlu dibuatkan saringan dan diisolasi ataupun dikuarantin. Dan kebenaran, ya, dari satu tempat ke satu tempat perlu didapatkan, kecuali mereka yang benar-benar memerlukan untuk tujuan betul kesinambungan hidup ataupun pekerjaan, ya. Di samping itu juga, pada pandangan saya, sudah sampai masanya kita turun padang, ya, untuk memperkasakan setiap individu dalam masyarakat, ya, dengan mengambil model yang dijalankan di Thailand, ya. Dan kita agak kagum, ya, kerana kes di sana secara relatif agak rendah berbanding Malaysia. Sebab mereka ada jutaan, ya, sukarelawan, ya, yang bertugas untuk memantau keadaan sekeliling ataupun masyarakat masing-masing, terutama di pedalaman. Bukan sahaja daripada musim COVID ini juga, tapi juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Itu adalah bahagian yang bagi saya agak realistik dengan mengimbangkan keperluan kita untuk meneruskan ekonomi ini. Pakar-pakar kesihatan semalam sudah mengutuskan surat peribadi mereka kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. 10 cadangan mereka bawakan, tampilkan kepada pihak kerajaan untuk dipertimbangkan dengan kebimbangan kes yang mendadak ini. Bagi negeri China, mereka tidak duduk diam walaupun kes mereka sudah pun dapat dilandaikan dan kebanyakan wilayah dan juga bandar besar sudah boleh bergerak dan aktiviti ekonomi berjalan seperti biasa. Tetapi dalam beberapa hari lalu, satu wilayah dikatakan yang berpendudukan ataupun berpopulasi hampir 11 juta, serta-merta pihak berkuasa China melaksanakan pengesanan kontak dan juga melakukan tes di kalangan masyarakat dengan mewujudkan hampir 500 pusat untuk melakukan pengesanan ataupun saringan, iaitu sama ada PCR dan RTK. Jadi dari sudut pengesanan dan juga ataupun saringan ini, seringkali kita dengar pihak KKM mengatakan kita tidak mampu untuk melakukan saringan wajib bagi semua rakyat Malaysia 33 juta ini. Kita go kepada saringan bersasar. Tetapi apa yang kita boleh faham dengan saringan bersasar apabila kes sudah sporadik, sudah ada di kalangan kita, di kalangan komuniti kita, dan kita tidak boleh menganggap ia lebih bersasar lagi. Kita perlu ada langkah yang proaktif, secara yang berkesan, efisien dan mampu untuk melakukan pengesanan, pengasingan dan juga merawat pesakit COVID. Okey, satu keadaan yang perlu kita faham ialah dalam pelaksanaan apa-apa aktiviti kesihatan awam, kita sentiasa mengalami kekangan, ya, dari segi peruntukan, kewangan dan juga sumber manusia. Jadi apabila sesuatu aktiviti itu kita nak laksanakan, perlu ada keutamaan dan melihat secara keseluruhan apakah manfaat yang bakal diperoleh oleh masyarakat secara optimal, ya, dan juga ianya dapat diadakan secara saksama dengan peruntukan-peruntukan yang lain. Dari segi ujian saringan, ya, dan juga manfaat, ya, dalam konteks untuk kita mencegah jangkitan, dari segi kesihatan awam, ianya agak relevan, ya, sekiranya kita sudah sedia ada dengan vaksin, ya. Maksudnya kita boleh banyakkan lagi ujian saringan tersebut, yang mana sekiranya negatif, kita boleh bagi vaksin. Tapi dalam keadaan sekarang ni, kita tak mampu lakukan itu. Sebab apa? Setiap hari, saban hari, individu tersebut akan terdedah dengan jangkitan. Ya? Maksudnya bila kita buat saringan, tidak cukup kita buat sekali. Maksudnya setiap kali ada pendedahan, sepatutnya kita buat saringan. Jadi berapa banyak kali saringan yang kita perlu buat? Ya? Disebabkan itulah kita perlu buat secara bersasar. Maksudnya berdasarkan risiko, bagi membolehkan tujuan kenapa kita buat saringan itu adalah untuk memperhebatkan lagi aktiviti pencegahan. Bagaimanapun, mereka yang kita kesan sebagai negatif,
mereka kekal untuk mendapat apa tu risiko jangkitan ya. Sehinggalah kalau kita dapat vaksin nanti, bila kita dapat apa tu berikan vaksin kepada yang negatif, insya-Allah saringan ni akan benar-benar mendapat tempat yang sewajarnya ya, dalam konteks yang kita katakan ianya perlu diperhebatkan dan diperluaskan. Penggunaan sains dan juga data epidemiologi dalam kita melakukan contact tracing, adakah My Sejahtera ini benar-benar berkesan, Dr. Malina? Saya suka nak memberikan pandangan ya, sebab saya tidak pasti dari segi kegunaan sepenuhnya My Sejahtera ini selain daripada untuk contact tracing. Tapi kalau kita melihatnya dari aspek betul pendidikan kesihatan, saya mendapatinya memberikan maklumat yang agak terhad. Ya. Saya masih lagi bergantung kepada fakta-fakta yang kita perolehi daripada betul sumber-sumber yang sedia ada. Ya. Maksudnya daripada KKM, ya, website KKM, ataupun dari jurnal-jurnal akademik, ya, artikel-artikel semasa dan juga berita-berita semasa. Kalau saya harapkan My Sejahtera ini sahaja, ia tidak mendapati ya, betul apa yang sepatutnya dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam konteks untuk melindungi diri mereka. Pada pandangan saya, apa yang kita boleh buat ialah melalui saluran komunikasi, ya, bukan sahaja melalui My Sejahtera. Data-data epidemiologi ya, yang sepatutnya dikongsikan dengan masyarakat perlu dimaklumkan dari masa ke masa. Walaupun kita bukanlah inginkan maklumat yang secara ilmiah ataupun terperinci, bagaimanapun ia cukup untuk memberikan kesedaran dan seterusnya memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk mengambil langkah berjaga-jaga ya, dalam konteks untuk melindungi diri mereka serta menyedari bahawa keadaan kita sekarang ini berada dalam keadaan yang begitu kritikal, dan sekiranya kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga, kita berdepan dengan keadaan yang mungkin kita tidak mampu tampung sehingga melumpuhkan sistem perkhidmatan kesihatan. Okey, Dr. Malina, tunggu di talian Skype. Kita perlu rehat dahulu bagaimana ketelusan dan juga data-data kesihatan awam dan epidemiologi ini perlu lebih dimanfaatkan, dapat dikongsikan oleh pihak berkuasa kesihatan. Kerana itu juga diangkat oleh pakar-pakar kesihatan kita kerana data ini agak signifikan untuk dikongsikan untuk membolehkan the whole government, the whole society membantu pihak kerajaan mendatarkan lengkok pandemik COVID-19. Kenapa ini agak kritikal perlu difikirkan oleh pihak kerajaan? Kita rehat dahulu. Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam Buletin Awam ini khas melihat apa yang boleh kita lakukan dari aspek kesihatan awam untuk kita mendatarkan lengkok pandemik sudah pun menjangkau hampir 4 digit melalui ini dah 2 minggu lebih. Kita perlu risau, kita perlu tolong pihak kerajaan, kita perlu tolong diri kita sendiri. Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan juga Kesihatan, Sains Kesihatan UPM bersama saya. Dr. Malina. Dr. Malina sudah menyentuh tentang data-data kesihatan awam dan juga data sains berkaitan dengan epidemiologi. Jadi ini juga diangkat oleh pakar-pakar kesihatan yang mengutuskan surat kepada Perdana Menteri semalam. Mereka mahu lebih banyak data dikongsikan kepada pemegang taruh, terutamanya pakar-pakar kesihatan awam dan juga mereka di peringkat pembuat dasar dan juga pelaksanaan di peringkat negeri dan juga daerah. Jadi adakah Dr. Malina kita perlu lebih terbuka, lebih banyak data dikongsikan kerana tidak ada kenapa kita perlu membuka ruang ini seluas mungkin dan juga ataupun berkongsi data-data yang penting ini untuk mereka yang ingin menolong pihak kerajaan dapat melaksanakan pelan tindakan yang lebih berkesan. Dr. Malina. Okey, dari segi pengurusan data ya, sebenarnya apabila berlaku sesuatu wabak ataupun keadaan yang memerlukan penyiasatan lanjut dengan segera, sebaik-baiknya penyiasatan di peringkat daerah ataupun peringkat lokaliti itu perlu dilakukan, yang mana data tersebut perlu dilaporkan, ya, didokumentasi dan juga disiarkan untuk hebahan. Ya. Tapi kalau kita tengok sistem yang ada dalam negara kita, saya kongsikan pengalaman saya masa saya bertugas dululah di kementerian. Ya. Biasanya data-data penyakit itu kita akan hantar ya, ke pihak kementerian dan mereka akan melakukanlah analisa dan sebagainya untuk pembuatan dasar dan seterusnya disalurkan kembali ya, ke peringkat daerah.
disebabkan oleh banyak aktiviti di peringkat daerah sebenarnya. Kadang-kadang di daerah tidak mampu untuk menganalisa. Ya. Saya melihat di situ ada ruang yang mana kami di pihak universiti ataupun pihak-pihak institusi tertentu dapat membantu di peringkat lapangan ini untuk membuat analisa mengikut tempat-tempat. Pada pandangan saya, semua tempat boleh membuat betul-betul pengalisan data dan seterusnya boleh dikongsikan. Saya bagi contoh seperti di China, ya, masa wabak mula melanda dulu, mereka masing-masing hospital daerah, ya, membuat kajian yang mereka terbitkan dalam artikel ilmiah yang dikongsi di seluruh dunia. Jadi pada pandangan saya, keadaan yang sama juga boleh dilakukan di negara kita. Ya. Kiranya kita dapat menganalisa data tersebut, ya, di peringkat daerah dan kita kongsikan di peringkat kebangsaan. Jadi sebuah negeri dengan negeri yang lain boleh belajar cara satu sama lain. Dan di samping itu juga kita boleh belajar daripada kesilapan ataupun apa tu role model, ya, kebaikan-kebaikan disebabkan oleh ada dokumentasi sedemikian, ia boleh memberikan tambah baiklah dari segi pengurusan dari hari ke hari. Ini yang bagi saya yang dimaksudkan dengan aspek keperluan perkongsian data. Maksudnya bila kita memberikan pengumuman ataupun makluman, ia bukanlah hanya datang sehala sahaja, tapi dua-dua hala daripada yang membuat polisi dan juga daripada apa yang berlaku di lapangan. Ya. Saya juga suka nak berkongsikan, mengambil contoh apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Awam di Thailand. Ya. Mereka melantik setiap sebuah universiti, ya, untuk melakukan kajian-kajian yang terlibat dan dari masa ke masa data tersebut dikongsikan dengan masyarakat dan juga institusi-institusi berkenaan. Dan saya rasa ialah merupakan keadaan yang sangat baik dan dapat dilaksanakan di negara kita. Okey, tentang itu berkaitan dengan data bagi kes-kes yang melibatkan pekerja asing di pusat-pusat pembinaan, di kilang-kilang, dan itu kita lihat semakin meningkat saban hari. Selagi banyak saringan dilakukan, lagi banyak kes-kes positif dapat kita kesan. Jadi dalam hal ini, mengapa kita perlu ada tindakan yang lebih berkesan dan bagaimana kementerian-kementerian yang terlibat dengan pekerja asing dan juga pusat tahanan dan juga mereka yang tidak ada warga negara kalau di Sabah dan Sarawak itu perlu ada cara yang lebih fresh, yang lebih proaktif, yang lebih di luar kotak. Kalau Singapura boleh lakukan, kenapa di Malaysia kita tidak dapat laksanakan dengan segala undang-undang yang sudah pun sedia ada? Ya, kalau untuk membandingkan dengan Singapura, bagi saya banyaklah faktor-faktor, ya, yang menjurus, ya, untuk melihat banyak perbezaan ataupun mungkin kesamaan-kesamaan. Bagaimanapun, disebabkan saya bukan, ya, dalam bidang untuk melihat tentang masalah isu pekerja asing ini secara menyeluruh, tapi kalau kita lihat aspek dari segi kepentingan kesihatan awam, saya berpendapat kementerian-kementerian yang lain, ya, yang berurusan dengan pekerja asing ini patut mengambil model Kementerian Kesihatan, ya, dari segi susun atur logistik. Ya. Maksudnya perbanyakkan pejabat, ya, di lapangan. Mereka sepatutnya tidak secara menyeluruh, ya, duduk di pusat-pusat pentadbiran dan hanya turun padang sekali-sekala untuk melakukan semua perasaan. Satu apa kita sebut stesen, ya, pekerjaan yang kekal, ya, tetap, ya, di lapangan, ya, terutama di tempat-tempat yang menjadi tumpuan, ya, laluan-laluan individu-individu dari negara luar untuk masuk ke negara kita, ya, dan seterusnya dapat memantau dan seterusnya kita boleh melihat, ya, dari segi saringan kesihatan dan juga aktiviti-aktiviti lain, ya, termasuklah akta-akta yang berkaitan dengan tempat kediaman, ya, dan juga pekerjaan yang dilakukan. Pada pandangan saya, ia agak crucial sebab kita dah sudah berada dalam era sekarang ini, kita dah mempunyai drone, ya, untuk pemantauan. Ya. Bukan lagi seperti mana era 30 tahun yang lalu. Jadi ianya bukanlah sesuatu yang sukar, tinggal lagi cara kerja tu bagi saya mungkin perlu di tambah baik, ya, kalau kita dapat ikut struktur seperti mana Kementerian Kesihatan yang punya banyak, ya, macam di klinik desa, ya, klinik-klinik. Keadaan ini bagi saya boleh diatasi. Okey, dan akhir sekali, cadangan pakar-pakar perubatan yang mahu pihak kerajaan consider ataupun memikirkan satu task force yang bipartisan dari pakar-pakar kesihatan, mungkin juga pakar-pakar sosioekonomi lain dalam membantu pihak kerajaan. Pandangan Dr. Malina, adakah ini juga perlu dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga pihak kerajaan?
saya setuju dengan pandangan tersebut, iaitu dengan adanya satu badan ya, yang memberikan nasihat dari pelbagai aspek ya, demi kebaikan negara. Maksudnya ia bukan sahaja dianggoti oleh mereka yang mempunyai latar belakang perubatan dan kesihatan, tapi juga mereka yang mempunyai kepentingan-kepentingan ya, yang menjurus ya, kepada pengurusan wabak ataupun pengurusan sesuatu isu kesihatan. Serta tidak berpihak ke mana-mana sehingga boleh menyebabkan sebarang bias ya, ataupun sebarang keadaan yang boleh dipersoalkan apabila berlaku keadaan yang memerlukan kita untuk memilih keputusan-keputusan penting. Dan ia juga menjurus kepada keadaan yang lebih harmoni, neutral dan seterusnya dapat mengimbangkan keputusan-keputusan terutama dalam keadaan-keadaan genting, dan kita dapat lakukan dengan lebih tepat dan cepat. Terima kasih Dr. Malina Osman, Prof. Madya Dr. Malina Osman dari Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Terima kasih Dr. Malina. Kita akan terus berhubung untuk memberikan maklumat dan juga analisis berkaitan dengan COVID-19. Dan kita akan rehat dahulu. Selepas ini saya akan bersama dengan Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Syahri, pakar dan juga Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan, Perkeso. Kita rehat dahulu. Ya, kembali bersama saya Nazri Kahar dalam Buletin Awan Khas. Kita ingin melihat bagaimana pendekatan-pendekatan terbaik dalam kita menolong pihak kerajaan, diri kita, keluarga kita untuk mendatarkan lengkok pandemik COVID-19. Kalau angka-angka yang kita sudah maklum, kes aktif sudah hampir 28,000 begitu, dan kematian sudah 521 kematian. Saban hari kita dengar korban berkaitan dengan COVID-19. Kalau dari fasa pertama kita nak dengar seorang meninggal pun susah. Tetapi nampaknya saban hari kita ada 3-4 orang pesakit-pesakit COVID yang meninggal, dan agak menyedihkan kita mengucapkan takziah kepada ahli keluarga kerana mereka tidak akan berhubung ataupun bertemu dengan jenazah hinggalah ke liang lahat. Itulah proses yang terpaksa mereka hadapi. Begitu sedihnya sekali. Apatah lagi kita sedang bencana banjir bagi negeri-negeri Pantai Timur dan sebagainya. Jadi di talian melalui Skype, Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Syahri, rakan saya sudah bersedia, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan, Perkeso. Assalamualaikum Dr. Yusof. Assalamualaikum. Dr. Yusof, dalam kita melihat beberapa option yang akan diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan kepada pihak MKN dan juga kerajaan dalam membendung jumlah 4 digit yang semakin menggila ini. Jadi apa yang perlu kita fikirkan dari aspek sosioekonomi? Apa pun tindakan dan keputusan kerajaan ini? Baik, begini ya, Tuan Haji, secara kalau kita boleh kongsi sedikit apa yang telah berlaku tahun lepas, terutamanya pada Mac 2020 ya. Pada ketika itu kita faham bahawa mungkin pengetahuan kita, pengalaman kita untuk berhadapan dengan krisis yang tak pernah berlaku masih pada tahap rendah. Jadi kita melaksanakan MCO yang kita kata total lockdown lah, yang mana semua orang tak boleh pergi kerja, hanya berada di rumah, sektor-sektor industri sebahagian besarnya terpaksa ditutup sementara waktu selama hampir 2 bulan ya. Selepas itu kita telah buka ekonomi kita semula melalui PKPP tu ya, yang mana kita dah nampak lihat ada kesan baik sama sekali ya. Jadi bergerak ke hadapan, kita ada ura-ura dengan kerajaan nak melaksanakan ala-ala macam PKP ya. Dari segi perspektif ekonomi, secara nyatanya, secara faktanya dan secara pengalamannya, kita dapat melihat sendiri kalau kita nak buat PKP seperti mana Mac 2020 itu adalah bukan pilihan terbaik pada pandangan saya ya. Kita telah lihat ekonomi sangat teruk terkesan, ramai orang kehilangan pekerjaan. Ya, kerajaan juga telah membentukkan bilion ringgit untuk menyelamatkan pekerjaan. Ya, alhamdulillah dengan peruntukan tersebut lebih kurang 3 juta kita dapat selamatkan daripada orang kehilangan pekerjaan. Jadi persoalannya, adakah kita mahu perkara itu berulang di masa akan 2-3 bulan akan datang? Pastinya tidak. Ya, kerana kajian kita juga ya, Tuan Haji, menunjukkan bahawa ada masih lagi setengah industri tak masih lagi tunggu dan lihat
keadaan mereka. Ada yang berpandangan mereka tidak mahu melakukan pelaburan, tidak mahu melakukan ambilan pekerjaan kerana mahu melihat keadaan semasa, dan ada yang juga buat keputusan untuk tidak lagi beroperasi pada 2021. Jadi maknanya kat sini adalah dalam proses peralihan ataupun pemulihan ini, ada yang sudah ada pulih, ada yang pulih sebahagian dan ada yang masih lagi tidak pulih sepenuhnya. Jadi amat penting dekat sini kita perlu memastikan apa kaedah model PKP yang kita nak laksanakan. Pastikan sektor ekonomi itu dibenarkan untuk beroperasi, kerana kunci kepada pekerjaan, pengangguran, pendapatan adalah sektor ekonomi perlu beroperasi. Okey, Dr. Yusof, Malaysia bukan sebuah negara saja yang berhadapan dengan gelombang yang agak ganas ketika ini. United Kingdom, Perdana Menteri Boris Johnson terpaksa mengumumkan total lockdown hampir seluruh negara di England. Bagi Thailand juga, mereka terpaksa melaksanakan beberapa langkah-langkah proaktif dengan pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat berkaitan dengan pergerakan manusia di negara Thailand dengan kemunculan kes-kes yang agak besar di negara Thailand. Jepun semalam baru mengumumkan beberapa wilayah besar termasuk di Tokyo terpaksa ada undang-undang darurat dan pergerakan berkaitan dengan komersial dan perniagaan itu dihadkan perniagaannya dari waktu-waktu tertentu. Jadi apa option yang perlu kita berikan kepada ataupun isyarat yang perlu kita berikan kepada pemain industri, pemain AKS, industri tidak formal supaya mereka lebih bersedia kalau ada pun CMCO ataupun MCO yang lebih longgar sedikit, tidak sama mungkin daripada bulan Mac 2020 yang lalu. Apa isyarat yang perlu diberikan kepada mereka supaya mereka lebih bersedia kali ini dan boleh membuat penambahbaikan ataupun adjustment kepada model-model yang mereka sedang lalui fasa recovery ketika ini? Pada pandangan saya, ya, saya kira pemain industri di luar sana lebih mempunyai maklumat dan juga pengalaman mereka dalam proses recovery itu sendiri telah ada, ya. Saya tidak boleh memberi satu jawapan yang eksplisit kat sini secara nyata kat sini kerana saya pun tidak mengetahui PKP bagaimana akan yang di sana kan. Tetapi saya secara peribadinya berpandangan tidak akan berlaku PKP seperti mana Mac 2020. Ya, yang mana PKP ini akan kalaupun dilaksanakan seperti yang Tuan Haji bilang tadi, ia adalah lebih longgar. Bila lebih longgar ini bermakna bahawa pemain-pemain industri perlu membuat persediaan, antaranya kemungkinan besar apa nama operasi perniagaan akan dipendekkan sedikit. Yeah. Ya. Adalah wujud juga keadaan yang di mana sektor-sektor ataupun industri-industri seperti yang melibatkan human touching ni seperti spa, gunting rambut mungkin akan menerima keadaan yang berbeza, ya. Yeah. Dan juga mereka perlu adapt kepada situasi yang mana keadaannya work from home mungkin akan menjadi salah satu. Ada kerana kita tahu bahawa work from home ini tidak terpakai kepada keseluruhan industri. Ada industri yang boleh laksanakan work from home, ada yang tidak. Ya, ia bergantung kepada situasinya. Jadi amat penting dekat pemain industri di luar sana bersedia untuk menghadapi keadaan yang sebegini, tetapi tidaklah sampai keadaan yang menyebabkan perniagaan mereka ditutup seperti mana PKP pada Mac dahulu. Saya rasa saya tidak tahu, ya. Saya confident bahawa apa yang nak dilaksanakan tidak seperti mana pada Mac 2020 dahulu. Jika nak dilaksanakan seperti Mac 2020 dahulu, saya kira persediaan yang perlu diambil lebih awal. Tapi tidak, saya nampak macam keadaannya sekarang ni macam tidak ke arah tersebut, ya, Tuan Haji. Okey, kalau kita ambil option yang ekstrim itu, model Mac 2020, apa option dan juga adakah kerajaan mampu untuk berbelanja lebih banyak suntikan fiskal, lebih banyak menolong rakyat kali ini kerana mereka tidak mampu untuk pergi ke pekerjaan, mereka tidak boleh berniaga, makanan di atas meja tidak mampu disediakan. Adakah kemampuan kerajaan
berpihak kepada kerajaan pada ketika ini? Saya kira ia satu bukan keadaan yang welcome dalam keadaan ini. Dengan keadaan yang mana pada 2020 dalam sejarah kita telah melaksanakan 4 pakej rangsangan yang bernilai lebih dari 350 bilion Tuan Haji dalam sejarah. Dan ya, juga bajet 2021 adalah yang paling tinggi juga. Ya. Jadi kita telah, kerajaan telah membuat komitmen yang tinggi ke arah tersebut untuk mengekalkan ekonomi dan juga memulihkan ekonomi. Jadi bergerak ke hadapan, saya walaupun kita tahu bahawa kerajaan ada masih ada sikit ruang untuk adakan dasar yang bersifat fiskal, yang expansionary fiskal atau pengembangan dasar fiskal, tapi saya kira risiko di masa hadapan perlu diambil kira, ya, kerana bagi pandangan saya, jika kita terlalu banyak ada komitmen fiskal, maksudnya kita terlibat, kita akan menambah hutang negara, dan di masa hadapan kemungkinan jika kita tak diurus kita dalam 5-10 tahun akan datang tidak berapa baik. Jadi generasi yang akan datang atau pada ketika itu akan menerima kesan yang tidak berapa baik. Begitu juga selain daripada kedudukan kewangan kerajaan, tapi kita perlu ingat bahawa kedudukan kewangan isi rumah juga penting, ya. Kerana pada ketika ini sama ada pemain industri, sama ada pekerja itu sendiri, mereka bagi saya, kalau saya lihat dah lebih macam sudah boleh menerima keadaan ini, ya. Dan mereka pun sudah ada momentum untuk kembali ke pasaran buruh, walaupun dan juga untuk mencari alternatif-alternatif lain untuk memperbaiki keadaan, ya. Momentum tu sudah ada, tapi jika kita laksanakan model yang seperti March 2020, saya bimbang curve-nya akan turun semula. Jadi saya takut bila dibuka, curve itu akan lambat untuk naik ataupun akan kekal beberapa ketika lama di situ. Itu kebimbangan saya. Kita bimbangnya, kita takut bila kita laksanakan seperti March 2020, selepas itu kalau kita buka semula, momentum tu dah hilang, Tuan Haji. Ya. Jadi ini agak menyukarkan keadaan. Dari jangkaan fasa recovery yang kita lalui sekarang ini, walaupun dalam PKPB, kerajaan mengunjurkan ada peningkatan pertumbuhan pada suku pertama dan juga suku kedua pada tahun ini. Tetapi kalau ada sedikit ketat pelaksanaan PKPB ini, pergerakan rentas negeri ini mungkin tidak boleh dibenarkan dalam masa sebulan, pergerakan untuk ke tempat-tempat pekerjaan itu dihadkan, lebih ramai akan bekerja dari rumah, work from home seperti sediakala. Pergerakan untuk memasuki pusat-pusat komersial dihadkan kepada jumlah tertentu kerana SOP terpaksa sekali lagi diketatkan. Adakah itu juga akan mengganggu pemulihan ini, Dr. Yusof? Ya, yes, pastinya akan mengganggu keadaan ini. Ya. Jika terutamanya jika keadaan ini berperpanjangan dalam tempoh sukuan pertama, kita kata sampai Mac lah, kerana kita tahu bahawa bulan depan juga kita ada festival atau sambutan Tahun Baru Cina, ya. Yeah. Jika kita tidak betul-betul kekang, jadi kalau ada keadaannya bertambah rumit sampai Mac dan seterusnya, jadi kita, pastinya apa unjuran yang terkandung dalam belanjawan 2021 akan memberi kesan lah, akan lebih rendah. Dan apa implikasinya apabila pertumbuhan itu lebih rendah, maka peluang penciptaan itu lebih perlahan, lebih terhad. Jadi kemungkinan apa yang kita sasarkan, contohnya apa yang kerajaan sasarkan pada Belanjawan 2021 untuk mencipta pekerjaan 500,000 tahun depan, mungkin tidak boleh dicapai, ya, jika keadaan ini berlaku. Jadi amat penting dekat sini pada 2021 ni, Tuan Haji, adalah saya nampak adalah tahun recovery, tahun pemulihan sepenuhnya. Jika keadaan seperti ini yang PKP nak dilaksanakan dengan beberapa keadaan diperketatkan, saya pastinya kita menganggarkan atau menjangkakan pemulihan itu akan sedikit perlahan daripada apa yang kita jangkakan. Jika kita, apa yang kita jangkakan, ya, kalau pemulihan 2021 ini berjalan dengan baik, insyaAllah 2022 itu kita sudah ada tanda-tanda untuk kembali kepada seperti asal. Tapi kalau keadaan ini sebaliknya, kita akan
mungkin ambil masa lebih panjang untuk kembali pada keadaan asal, Tuan Haji. Okey, Dr. Yusof, kita rehat dahulu. Saya nak tanya tentang ini spesifik kepada kekuatan Dr. Yusof ini tentang pasaran buruh. Kerana kluster-kluster di kawasan perkilangan, kluster teratai menjadi bukti apabila tidak dilaksanakan SOP yang betul, akhirnya ribuan yang terkesan dengan positif COVID-19. Begitu juga tapak pembinaan melibatkan pekerja asing. Jadi bagaimana peranan majikan menolong pihak kerajaan, menolong rakyat? Mereka perlu juga melakukan pelaburan, menyediakan segala prasarana yang sesuai untuk penginapan mereka, melakukan saringan dan sebagainya. Bagaimana pandangan Dr. Yusof tentang itu? Tapi kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Ya, kembali bersama saya Nazri Kaha dan juga Prof. Mahathir Dr. Muhammad Yusof Syahri, Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Dr. Yusof, bagi Perkeso dan juga ini antara bidang kajian utama Dr. Yusof, kita tidak boleh mengelakkan bahawa pekerja asing, buruh yang datang ke negara kita mencari rezeki berada di sekeliling kita. Ini antara jentera pembangunan negara kita yang sekian lama menyumbang ataupun kudrat mereka untuk membina negara. Tetapi dalam era pandemik, seolah-olah ada stigma juga bagi mereka yang bekerja di negara kita, sama ada di tapak pembinaan, di kilang-kilang, di restoran dan juga industri-industri yang ada memasuki pasaran buruh asing. Tetapi bagi melihat bagaimana kita dapat membantu mereka dalam masa yang sama, majikan lebih proaktif. Hari ini pihak Kementerian Sumber Manusia memberikan satu memo bahawa pihak majikan perlu lebih bertanggungjawab. Jadi pandangan Dr. Yusof, peranan majikan dalam kita membanteras dalam masa yang sama menjaga kesejahteraan buruh asing dari aspek ekonomi dan juga sosial mereka. Ya, Tuan Haji, kita memahami bahawa dalam proses pembangunan kita ke arah sebuah negara yang lebih baik, kita memang memerlukan tenaga kerja asing. Di Malaysia ni kita dari segi sumber tenaga asingnya kita terarah kepada mereka yang berkemahiran rendah. Dan kita kalau kita lihat bahawa kes-kes yang kita disebabkan oleh pekerja asing ini kebanyakannya, saya rasa majoritinya juga ya, bagi mereka yang berkategori pekerja yang tidak mahir. Ya. Tapi kalau mereka yang pekerja mahir seperti pekerja dagang ataupun expatriate, tidak berlaku begitu. Mereka tidak berasal-asal. Ya. Jadi dari satu sudut, kita memerlukan tenaga kerja mereka, tidak dapat dinafikan. Mereka menyumbang kepada tenaga pembangunan ekonomi negara kita. Ya. Dari satu sudut lain pula, sebenarnya isu pengurusan tenaga asing ini bukan satu isu baru, ya Tuan Haji. Isu ini isu dah lama. Kita dah bangkitkan lama sebelum saya berada di Perkeso lagi, di UPM. Kita telah membuat kajian dan menunjukkan bahawa kita telah mendapati kecenderungan kenapa majikan untuk mengambil tenaga asing disebabkan oleh kos buruh yang murah dan juga pengurusan keadaan tempat tinggal mereka yang, maaf cakaplah, yang tidak samalah seperti pekerja tempatan. Jadinya bagi saya melihat ini satu perkembangan yang positif, perkembangan yang progresif, ya. Kerana sebelum ini kita telah cuba untuk meminta dengan pelbagai keadaan, meminta majikan untuk melaksanakan lebih ruang atau memperbaiki keadaan pengurusan tenaga asing itu sendiri. Tapi alhamdulillah saya nampak COVID ini datang bawa mesej yang jelas bahawa sudah tiba masanya majikan untuk mengambil lebih tanggungjawab sosial ataupun kebajikan kepada tenaga asing ini. Tidaklah boleh lagi satu rumah ataupun satu bilik disumbat sampai 5 ke 10 orang. Tapi itu yang terjadi sebenarnya dekat luar sana. Bila keadaan ruang yang sempit dalam keadaan pandemik ini, jangkitan lebih cepat berlaku. Ya. Itu yang saya faham. Jadi bagi saya ini adalah satu keadaan yang sangat positif. Kita mahukan keadaan yang lebih baik dan kita jangan lupa, Tuan Haji, ya. Yeah.
tenaga asing ini, tenaga kerja asing ini juga boleh menjadi ancaman kepada ekonomi kita jika tidak uruskan dengan betul. Kita telah kena pun sebenarnya telah apa tekanan yang dilakukan oleh Eropah ke atas minyak sawit kita, ke atas perusahaan peladangan sawit kita kerana pengurusan tenaga kerja asing. Kita tidak mahu mereka juga menggunakan isu yang sama untuk mengakibatkan sektor-sektor perindustrian, sektor pembuatan pun akan terkena sama seperti itu. Jadi sebelum kita kena sebegini-begian, saya rasa adalah lebih baik bergerak ke hadapan ini, ya. Sudah masa tiba masanya majikan ambil lebih tanggungjawab, menyediakan tempat tinggal contohnya lebih baik, menjaga kebajikan tenaga asing dengan lebih baik. Kebaikannya kat lain pula, ya, bila ini berlaku, ia akan juga menggalakkan pekerja tempatan untuk bersaing dengan pekerja asing ataupun untuk untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Sebab satu ke satu kajian yang saya buat agak menarik juga untuk dikongsi, ya, Tuan. Ya, silakan. Kita ada pekerja yang blok pertempatan hanya masuk 2-3 hari, lepas tu cabut lari, maksudnya bahasa mudahnya lari keluar sebabnya bila keadaan tempat tinggal yang diberikan bersama tenaga asing memang sangat mendukacitakan, amat keadaan yang sangat teruk. Oleh kerana mereka gunakan atas dasar untuk menjimatkan kos. Kita harap perkara ini dia bergerak ke hadapan, keadaannya lebih baiklah. Okey, bagaimana kita mengambil kesempatan COVID pandemik ini bahawa seolah-olah pekong itu dibuka dan akhirnya tembelanglah yang kita hadapi sekarang. Dari sudut kebajikan pekerja asing, mereka bersesak di dormitory ataupun rumah-rumah penginapan mereka. Kebajikan mereka banyakannya terabai, mereka terpaksa bekerja lebih jam dan sebagainya. Jadi peranan majikan dan juga pihak yang berkenaan, misalnya Kementerian Sumber Manusia, untuk lebih proaktif. Undang-undang, saya rasa segala undang-undang memang kita sudah sedia ada, tetapi dari sudut penguatkuasaan, pemantauan, pemeriksaan berkala, ia tidak berlaku dan akhirnya apabila COVID ini barulah kita sedar bahawa banyak perkara yang tidak selesai. Bagaimana ini juga perlu diambil peluang oleh semua pemegang taruh dalam bidang sektor pembuatan dan yang menggunakan khidmat rakan-rakan pekerja asing. Ya, agak persoalan ini agak sukar untuk saya jawab, ya, kerana saya tidak mewakili juga kementerian, ya. Mungkin kita tahu bahawa secara keseluruhannya pada pandangan saya, ya, Tuan Haji, semuanya sudah ada. Sebab kedatangan pandemik COVID-19 ini membuka ruang kepada kita untuk menambahbaikkan apa yang telah berlaku. Jadi telah pun berlaku, kita telah lihat pun, maka bergerak ke hadapan, ya, kita memerlukan satu keadaan yang mana institusi dan juga pihak-pihak yang terlibat betul-betul ada iltizam, ya, untuk mengubah perkara ini. Ya, jika iltizam itu secara langsung tidak berkesan, mungkin ada secara tidak langsung yang lebih baik perlu boleh dilaksanakan. Tetapi kena ada iltizam untuk ke arah tersebut. Ya, saya bimbangnya keadaannya ianya hanya bersifat sementara. Apabila keadaan dah kembali normal, keadaan sebaliknya berlaku. Kalau boleh dikongsi dari segi perancangan, ya, Tuan Haji, perancangan pengambilan pekerja asing, ya, ini daripada bacaan saya, penyelidikan saya. Kalau kita tengok contoh, kalau negara Korea Selatan dan Singapura banding dengan Malaysia, keadaannya berbeza sekali. Bagi di Singapura, di Korea Selatan, mereka memang menjadikan pengurusan pengambilan pekerja asing ini sebagai dasar nasional. Ya. Kita lebih tidak kepada ke arah tu dululah. Sekarang ni mungkin berbeza akan datang. Dulunya kita lebih pada ad hoc. Kalau kita perlukan hari ini, maka kita akan minta kerajaan esok. Lepas tu kerajaan akan berunding dengan negara yang berkenaan. Begitu keadaannya. Lepas tu kita jangan lupa, Tuan Haji, ya, pekerja asing ni satu topik yang sangat menarik. Kalau awak esok awak ni boleh adakan masa datang, sangat menarik. Pasti. Untuk kita kupaskan, kerana dia dalam equation ataupun dalam persamaan pengambilan pekerja asing, permintaan dan penawaran itu, ada elemen yang terkeluar daripada persamaan tersebut yang kita mungkin kita terlepas pandang. Ini juga perlu diambil kira sebenarnya. Okey, pakai sekali. Ya, teruskan.
Maksudnya dekat sini apa yang saya sampaikan adalah sudah tiba masanya untuk kita melihat secara holistik dari keseluruhannya dan juga keseluruhan aspek pekerja asing itu sendiri. Kerana pekerja asing juga bersaing di dalam pasaran tempatan. Okay. Jadi kita kena lihat aspek keseluruhannya, Tuan. Akhir sekali saya nak bawa suara rakan saya, pengusaha homestay ini. Apabila saya forwardkan ada ura-ura pelaksanaan MCO ataupun pelaksanaan PKPB yang lebih ketat, dia kata homestay-nya sudah habis booking, sudah ditempah oleh pelanggan hingga bulan Mac, dan beliau amat mengeluh, alah macam mana homestay aku. Saya rasa rasa yang sama dilalui oleh mereka yang sudah menempah pusat-pusat peranginan, hotel, kapal terbang, tiket kapal terbang dan sebagainya. Ini sektor yang bukan masih dalam pemulihan, masih merangkak lagi untuk pulih. Jadi kalau ada cadangan pihak kerajaan untuk menghadkan pergerakan dan sebagainya, bagaimana kita nak menolong rakan-rakan dalam sektor perkhidmatan industri pelancongan ini? Bagi saya, sebab itu saya kita daripada awal ya, PKP ini perlu bersasar. Kita hanya perlu tidak boleh lagi pukul rata semua blanket kepada keseluruhannya. Ia akan memberi kesan kepada keseluruhan sektor, terutamanya sektor berkaitan dengan tourism. Jadi pentingnya kat sini ya Tuan Haji, tadi saya sempat lihat sekejap perbualan Tuan Haji dengan Profesor Malina ya. Ya, kita penting kat sini adalah data-data dari KKM itu sendiri perlu di, kalau tak cukup perlu dicari, kalau ada perlu dianalisis. Kita nak tahu Tuan Haji ya. Kita selama ini saya lebih cenderung untuk nyatakan sektor-sektor ekonomi ini lebih jadi mangsa kepada pembuatan dasar. Kerana bagi saya, kita tahu bahawa dalam konteks yang contoh tadi pengusaha homestay. Kerana jangkitan tidak berlaku di situ mungkin. Betul. Ya, jangkitan itu datang dari pelbagai keadaan. Jadi pentingnya untuk KKM untuk pastikan kat sini jangkitan itu tentukan daripada mana. Adakah datang daripada sektor perniagaan, kilang, dari sektor tourism ataupun datang daripada aktiviti sosial. Jika ia datang daripada aktiviti sosial, maka kita perlu lakukan sesuatu, menghadkan aktiviti sosial berkenaan dengan membenarkan sektor ekonomi berjalan. Betul. Itu yang kita kena ambil beza dekat situ. Kali janganlah ini, kita, ya. Ya, jangan kita pukul rata, kita ambil satu keputusan yang boleh menyebabkan yang tidak berkenaan pun terkesan. Kerana kita tahu bahawa sektor tourism ini adalah sektor-sektor yang terutamanya homestay ini adalah sektor yang bersifat luar bandar yang boleh membantu ekonomi di luar bandar sana. Jadi kita kena lihat secara jelas di situlah. Terima kasih Dr. Muhammad Yusof Syahri, Prof. Madya Dr. Muhammad Yusof Syahri, rakan saya Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso. Terima kasih Dr. Yusof. Kita akan terus berhubung untuk mendapatkan pencerahan tentang hal-hal berkaitan sosioekonomi. Itu sahaja agenda ataupun buletin awin khas pada petang ini. Terus bersama kami, kita akan memberikan liputan dan juga analisis komprehensif bagaimana kita dapat menolong pihak kerajaan mendatarkan lengkok pandemik COVID-19 dengan berdasarkan informasi dan fakta-fakta yang lebih tepat. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.